Perguruan Dinia Al-Azhar Muara Bungo menggelar peresmian Rumah Lansia Darul Farah Sabtu 14 April 2018. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Andes Andi Harnindito. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba Februari tahun 2017 yang lalu telah diletakkan batu pertama pembangunan rumah lansia oleh Ibu Menteri Sosial Ibu Khofifah bertepatan dengan peringatan milad ke-40 tahun Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Muara Bungo Jambi. Tepat pada hari ini tentunya satu bulan lebih sudah kita laksanakan berdiri kokoh di depan kita bangunan di sebelah kanan saya. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya dari mana dananya, apakah dari Menteri Sosial kah, atau dari Arab Saudi kah, atau dari masyarakat yang menyumbang siapakah mereka. Tapi yang jelas ini semua atas dasar pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Dinia Al-Azhar Bungo, Dr. Anda Hajah Rosmaini MSMPDI, dalam sambutannya menceritakan cita-cita untuk mendirikan rumah lansia Darul Farah agar dapat menjadi rumah kebahagiaan bagi para lansia. Dan rumah lansia Darul Farah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satu hal yang memang kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak pernah menduga bahwa sekarang ini kita bisa meresmikan rumah lansia kita. Kalau kita lihat jumlahnya, jumlah dana yang masuk sudah menghabiskan dana seluruhnya 1,9 M. Nah, jadi itu satu hal yang bukan gampang kita cari. Tetapi kata Allah, siapa yang beriman dengan Allah, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kami akan tunjukkan banyak jalan, bukan satu jalan, banyak jalan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Alhamdulillah terbukti. Kementerian Sosial Republik Indonesia melihat apa yang dilakukan Perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo adalah sesuatu yang mulia dan mendukung program pemerintah. Bapak-Ibu sekalian, mungkin Kementerian Sosial baru sedikit memberikan masukan dan juga tambahan
uang atau mungkin bantuan yang terkait dengan lansia. Tapi percayalah bahwa di bawah kepemimpinan para guru, kemudian para lansia itu sendiri yang terkait dengan kebutuhan lansia, maka ke depan insya Allah, kebutuhan lansia akan terpenuhi secara rutin. Jadi konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk Indonesia. Teliti sebelum membeli. Perhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia. Pastikan produk yang Anda beli bertanda SNI. Jangan abaikan masa kadaluarsa produk. Dan cintailah produk Indonesia. Yang terpenting, belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ayo menjadi konsumen cerdas. Teliti sebelum membeli, perhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia. Pastikan produk yang Anda beli bertanda SNI. Jangan abaikan masa kadaluarsa. Cintai produk Indonesia, serta yang terpenting, belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Untuk pengaduan, konsumen dapat menghubungi WhatsApp, call center, dan email berikut ini. Dan apabila terjadi perselisihan, dapat dilaporkan ke BPSK Kabupaten Kota terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Peresmian Rumah Lansia Darul Falah yang diresmikan oleh Diniyah Al-Azhar ini ditandai dengan pelepasan balon oleh Direktur Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya didampingi oleh para yang ada di Kabupaten Bungo dengan ini meresmikan Rumah Lansia Darul Falah Perguruan Diniyah Al-Azhar Muara Bungo Jambi Indonesia. Pelepasan balon rumah lansia dimanfaatkan generasi melanjutkan pembangunan negeri ini ke arah yang lebih baik. Tampil pula berbagai bakat seni santri seperti drum band, vokal grup, dan tari massal. Al-Azhar Muara Bungo Jambi.
Dirinya juga berharap dukungan dari semua pihak dan rumah lansia Darul Farah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo. Tetapi dengan tekad dan berhati baja, sehingga pada saat ini yang mana telah dapat kita lihatkan sebagaimana bersama, begitu pembangunan yang bagus dan pendidikan yang berjalan, dan begitu juga pengembangan di dalam masyarakat, baik di bidang dakwah maupun di bidang kesehatan. Untuk itulah marilah sama-sama kita berterima kasih dengan pengurus perguruan diniyah Al-Azhar Muara Bungo yang betul-betul berpartisipasi mengayomi dan membantu pemerintah daerah dalam hal ini. Kapsul Jian Sen Cup berhasiat mengobati nyeri pinggang, lutut, nyilu. 100% ekstrak herbal asli Indonesia tanpa efek samping. Terbuat dari bahan baku pilihan, lysicinesis fructus menyehatkan ginjal yang lemah. Poligonati odorati rizoma menguatkan lutut dan meredakan nyeri pinggang. Kapsul Jian Sen Cup bisa didapat di Apotek Tehok, Apotek Uka, Apotek Chandra, Apotek Hasil, Apotek Kito, Apotek Swadaya Farma, Apotek Kasih Farma, Apotek Alchemy 1, Apotek Kolim Jaya, Apotek Meranti, Apotek Gracia, Apotek Alkausar, Apotek Bon Kopi Farma, Apotek Optista, Apotek 69, Apotek Pertijam, Apotek Indonesia, Apotek Bintang Farma. Jadi tunggu apa lagi? Jaga keharmonisan rumah tangga Anda dengan kapsul Jian Sen Cup. Aman, terpercaya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Kesehatan Anda adalah berkah untuk kita. Harian pagi yang beredar di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Berita utama lokal dan internasional. Berita ekonomi. Kolom khusus perempuan For Hair. Edisi khusus akhir pekan Jamex Minggu. Hukum dan kriminal. Politik. Pendidikan. Metropolis. Opini. Olahraga Sportipo. Dan masih banyak lagi lainnya.
Jambi Express juga selalu menyelenggarakan event-event menarik sebagai sarana mengembangkan potensi, mengasah prestasi, sarana berbagi ilmu pengetahuan, dan hiburan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Pastikan informasi yang Anda dapatkan hanya dari kami. Jambi Express, selalu ada yang baru. Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan bedah rumah untuk 10 lansia asal Kabupaten Bungo, terutama yang berdomisili di sekitar Dias. Program bedah rumah ini bertujuan untuk mengupayakan masyarakat agar bisa hidup layak. Hadir pula dalam acara ini Sekda Bungo, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, Perwakilan Polres dan Dim Bungo serta undangan lainnya. Bersamaan dengan peresmian Rumah Lansia Darul Farah, Perguruan Dias Bungo juga mengadakan peletakan batu pertama Masjid Dinia Al-Azhar yang berlokasi di lapangan futsal kawasan Santri Putra. Masjid ini dalam rencana akan dibangun setinggi 2 lantai yang akan digunakan oleh para santri Dias Bungo serta lansia yang tinggal di Darul Farah. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Andes Andi Hanindito. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian bahwa rencana pembangunan Masjid Perguruan Dinia Al-Azhar ini akan dibangun sebanyak 3 tingkat dengan ukuran lebar 20x25 meter persegi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur. Kemudian Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Dinia Al-Azhar Bungo Dr. Anda Haja Rosmaini MS MPDI mengatakan masjid ini dibangun dengan ukuran lebih besar untuk kenyamanan para santri dalam melakukan aktivitas ibadah maupun belajar agama. Letakan batu pertama ini diharapkan bisa menjadi motivasi agar masjid bisa diselesaikan dalam waktu tidak lama. Sumber dana berasal dari Dias dan para donatur. Letakan batu pertama ini juga menjadi momen berkumpulnya para alumni Dias Bungo tahun 1980 hingga tahun 2000.
Allah tuh menjamin kalau kita serius. Allah hadir dengan kita sesuai apa yang kita niatkan dan apa sangkaan kita dengan beliau. Nah, alhamdulillah Ustaz Afi itu umur 13 hari kita buka itu. Dan sekarang alhamdulillah Ustaz Afi sudah jadi direktur. Nah, itu motivasi pertama bagaimana kita mendidik manusia itu seutuhnya, ya harus dari dalam kandungan. Maka sekarang tuh kita ada parentingnya, ada banyak tambahan kursus ini, kursus itu, dengan harapan itu manusia Indonesia pendidikan muslim dan muslimah itu akan tercapai kalau kita serius dari kecil sampai besar. Jadi muslim itu tidak muslim merek saja, tapi muslim kafah. Diharapkan pula pendirian rumah lansia ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.